Ricky Prasetyo gaet penyanyi Eci Zu setelah cerai dari Kalina Oktarani. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya. Prasetyo menggaet Eci Zu sebagai salah satu talent di manajemen artisnya. Eci Zu dikenal sebagai penyanyi bersuara merdu dengan warna vokal yang berbeda dengan solois perempuan lain. Eci Zu belum lama ini merilis lagu Andai Kau Mengerti. Aku terpikat dengan cara Eci Zu bernyanyi, terutama sedang melantunkan lagu berirama Melayu, tutur Vicky Prasetyo ketika mengenalkan Eci Zu di Bakso Bos Samson, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 5 Maret 2022. Vicky Prasetyo mengenal daerah asal Palembang, Sumatera Selatan itu melalui fitur direct message di Instagram. Awalnya dia DM ke aku, namanya Gator ada DM kan ya, jawab ya. Siapa, kenapa, ada apa, ujar Vicky Prasetyo bercanda. Dari perkenalan di media sosial itu, Eci Zu mengirimkan demo suara yang selanjutnya didengar Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo yang baru saja pisah dari Kalina Oktarani ini sontak terpikat dan jatuh hati pada Eci Zu. Eci Zu senang bergabung di manajemen artis kepunyaan Vicky Prasetyo ini. Semoga karirku di dunia tarik suara berkembang lagi, ujar Eci Zu. Kehadiran Eci Zu mendobrak semangat Vicky Prasetyo kembali menjalankan bisnis manajemen artisnya yang sempat mandek. Ia menyadari banyak bakat yang belum tersentuh industri hiburan. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.